Munalah, perempuan yang tidak percaya diri akan apa yang aku miliki. Apa aku ikut lomba nulis juga ya? Nulis-nulis gak jelas lagi kamu, hah? Udah, pos kuliah aja. Syukur-syukur papa biayain. Lagi pula cewek itu, fitrah itu nikah. Boro-boro nikah. Ngurus diri sendiri aja gak bisa, lu. Juga. Iya nih, satu lomba. Selamat ya, kemarin kamu udah juara satu karya tulisannya, keren. Iya. Udah pinter, cantik pula. Kamu nih, emang gak minder apa teman sama dia? Aku. Ya kalau aku sih pasti minder. Apa hasilnya? Aku jelas ya. Banyak orang pula. Kayak Dian juga ya, kok kamu suka jadi banyak orang, tapi gak terus. Ya karena kamu udah biasa, makanya kamu mau kayak gitu. Nah, semua cewek itu cantik kok. Cuman balik lagi aja, gimana cara ngebawainnya? Klise bang. So, kok klise? Emang gitu kok kenyataannya? Kenyataannya gak kayak gitu, Ran. Kamu tuh gak pernah tahu rasanya jadi aku, dipandang sebelah mata. Bahkan kehadiran aku tuh kayak gak dihargain, Ran. Nah, sadar gak sih, kenapa aku lakukan itu bisa jadi penyakit? Kamu tuh emang gak pernah ngerti, Ara? Nah, mau pergi aja. Nal, kamu kemana? Nala! Nal! Mulai hari ini, aku harus berubah. Eran, bukannya kemarin kamu juara untuk kalian ya? Iya, baik banget sih kamu. Juara berapa kemarin? Juara 1. Yeay, juara 1. Selamat ya. Untuk Rania, dan ini adalah hadiah untuk sang juara 1. Yeay. Selamat. Gak kayak teman kamu nih. Makin hari makin besar aja, bukannya nambah prestasi, malah nambah berat badan. Jiji sih liatnya, tapi kan teman kita. Ya udah lah. Ini dimakan. Cemilan nih, cemilan. Nah, kamu kemana? Kamu sih, makanya jangan julid. Tau udah sih ya. Jumping.
kayak gitu. Sampai di mana sebelah mata terus. Aku gak dianggap istimewa. Aku benci diriku sendiri, aku mau berubah. Dengerin aku. Gak ada yang perlu kamu ubah dari diri kamu yang sekarang. Kamu istimewa dengan apa adanya kamu. Gak ada manusia yang sempurna di dunia ini, termasuk aku. Gak ada yang harus kamu ubah dan gak perlu sempurna bagi siapapun. Ujian lu? Emang kapan ujian? Besok? Serius? Iya. Selama ini, aku salah akan diriku sendiri. Boro-boro nikah, ngurus diri sendiri aja gak bisa lu. Ya, kalau aku sih pasti minder. Aku salah telah mengizinkan orang lain, termasuk aku, untuk menyakiti diri ini. Terima kasih diriku sudah mau bertahan hingga saat ini. Oh iya, kamu tahu gak sih penulis insecurity-ku itu? Oh yang itu? Tahu dong, itu kan lagi happening banget sekarang. Iya, itu benar-benar memotivasi banget sih. Iya, sebenernya.